Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa kammilna ma naqasna wa aslih anfusana wa ja'al qur'ana akhlaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita yang tidak terhingga banyak. Insya-Allah kita sambung pelajaran kita. Kita sedang membaca kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada ujian yang dihadapi oleh ahli ibadah. Kita nak buat ibadat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghadapi ujian itu perlu ada kesabaran. Perlu kuat menghadapinya. Di sini diberikan satu contohlah bagaimana kekuatan dan kesabaran Syekh Ibrahim Adham dalam menghadapi ujian dan halangan ini. Ibrahim Adham ini merupakan di antara orang yang disebut-sebut sebagai Awliya Allah, di antara wali-wali Allah. Dan dia merupakan orang soleh yang tinggi darjatnya. Kerana itu kata-kata hikmahnya, nasihat-nasihatnya banyak dinukil oleh penulis-penulis dalam kitab mereka. Termasuklah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Diriwayatkan bahawa Syekh Ibrahim Adham ketika hendak mengharungi padang pasir yang luas, ia telah diwas-waskan oleh syaitan dengan katanya, ini padang pasir yang luas, boleh mati di padang pasir kalau tidak ada bekalan. Jadi Syekh Ibrahim Adham ini dalam perjalanan, dalam musafir nak pergi Mekah untuk mengerjakan ibadah haji,
Dari dalam sepanjang perjalanan itu yang jauh dan melalui melintasi padang pasir yang kering kontang, tidak ada air, tidak ada tempat berlindung dan sebagainya, yang sukar, yang mana ini digunakan oleh syaitan untuk mewaswaskan, untuk meragukan keyakinan Ibrahim Adham. Jangan berani-berani melintasi padang pasir yang begitu jauh, yang begitu luas, yang begitu panas, tidak ada air, tidak ada tempat berlindung. Jadi ditakut-takutkan. Memang ini kerja syaitan. Kerjanya ialah menakut-nakutkan, meragukan. Jadi tidak tidak terlepas Ibrahim Adham pun kena gangguan-gangguan seperti ini. Kemudian beliau yang Ibrahim Adham sembahyang setiap satu batu perjalanan untuk mengalahkan syaitan. Jadi tindakan Ibrahim Adham untuk mengalahkan ataupun untuk mengatasi gangguan was-was syaitan ini, setiap satu batu perjalanan solat dua rakaat. Setiap satu batu solat dua rakaat. Ini cara Ibrahim Adham lah. Jadi itu hebatnya Ibrahim Adham ini. Maknanya sentiasa solat. Jadi sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bermunajat kepada Allah untuk mengatasi masalah was-was syaitan ataupun gangguan daripada syaitan. Jadi ini maknanya sentiasa dalam keadaan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu cara bagaimana untuk mengatasi gangguan daripada syaitan. Ini dilakukan oleh Ibrahim Adham. Dan akhirnya beliau berjaya mengharungi padang pasir dalam masa 12 tahun. Saya tidak pasti daripada mana, daripada negeri mana. Bahasa ini tidak dicatatkan daripada mana, tapi dia dalam perjalanan untuk menunaikan ibadat haji di Mekah. Dan perjalanannya memakan masa 12 tahun. Maknanya bukan masa yang sikit tu, lama tu, 12 tahun. Jamaah kita dulu-dulu kalau pergi haji sampai 3 bulan, mungkin sebelum tu sampai setahun. Naik kapal laut masa itu. Ibrahim Adham tak daripada mana ni, 12 tahun. Jadi nak menggambarkan betapa lamanya. Ya munasabahlah, setiap satu batu solat, setiap satu batu solat, itu yang menyebabkan memakan masa yang begitu lama. 12 tahun. Jadi begitulah salah satu cara atau langkah yang kita boleh ikutilah untuk mengatasi gangguan daripada syaitan ini. Semata-mata untuk nak beribadah. Jadi ini. Waktu itu Khalifah Harun al-Rashid pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki. Maknanya Ibrahim Adham ini dia lahir ataupun wujud satu zaman dengan Khalifah Harun al-Rashid, salah seorang daripada Khalifah Kerajaan Abbasiyah. Maknanya zaman kecemerlangan Islam lah. Kerajaan Islam zaman kecemerlangan, zaman itu zaman Kerajaan Abbasiyah. Dan Harun al-Rashid ini juga terkenal namanya. Jadi ini ada dikaitkan lah cerita ini. Waktu itu Khalifah Harun al-Rashid pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki juga. Jadi gitu. Walaupun seorang khalifah, tapi mungkin dia nak rasa bagaimana orang yang tidak berkemampuan mengerjakan haji dengan kesusahan ini. Dia tidak nak rasa bagaimana orang biasa, orang yang tak berkemampuan, orang yang tak ada kekayaan berjalan berjalan ataupun mengerjakan ibadat dengan susah payah. Dia tak rasa. Bukan saja-saja, tetapi ada sebab dengan berjalan kaki. Dan mungkin juga untuk mendapatkan ganjaran pahala. Sebab dengan
kesusahan itu, ganjaran itu sudah tentulah tidak sama dengan orang yang mengerjakan ibadat dengan cara mudah. Tapi ini bukanlah bermakna dia nak menyusah-nyusahkan diri. Maknanya kita kena positif lah. Maksudnya itu lain. Bukan maksudnya itu nak menyusahkan diri. Sebab dalam agama Islam memang kita tidak boleh menyusahkan diri. Sebaliknya disuruh kita memudahkan. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan menyusahkan. Jadi ini. Tapi ada sebablah kenapa Harun al-Rashid berjalan kaki. Jadi ditakdirkan Khalifah Harun al-Rashid bertemu dengan Ibrahim Adham. Masa itu Ibrahim Adham sedang sembahyang berhampiran tiang papan penunjuk jalan. Maknanya sama-sama dalam musafir itu terjumpa. Waktu itu Ibrahim Adham sedang solat di penanda jarak jauh itu, penanda jalan itu. Jadi ini. Lalu Khalifah Harun al-Rashid mendekati Ibrahim Adham dan bertanya, bagaimana keadaan tuan? Mana tanya khabar lah, bagaimana perjalanan musafirnya itu. Lalu Ibrahim Adham pun menjawab dengan syair. Ini cara orang-orang soleh memberikan jawapan dalam bentuk syair. Kalau kita kata-kata sastra lah, puisi dan sebagainya. Nuraqi'u dunyana bitamziki dinana fala dinuna yabqa wala ma nuraqi'u fatuba li'abdin atharallaha rabbahu wajada bidunyahu lima yatawakka'u. Ini kata-kata syair Ibrahim Adham menjawab soalan Khalifah Harun al-Rashid. Maksud syair ini, kita membela dunia dengan mengoyakkan agama kita. Ini umum. Umumnya ni manusia itu membela dunia, memperjuangkan dunia, nakkan kenikmatan dunia, sanggup mengoyakkan agama, sanggup memperalatkan agama, sanggup menggunakan agama untuk mencari keuntungan dunia. Ini umumnya ramai, kata Ibn Adham. Akibatnya, kesannya agama hancur dan dunia tidak dapat dibela lagi. Akhirnya pegangan agamanya semakin lemah, imannya semakin lemah, ibadatnya semakin merosot. Kerana kerana dunia tadi. Dan bila agamanya hancur, dunianya bermasalah. Akan berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini, sehingga tidak dapat nak dipulihkan semula, tidak dapat dibela lagi, kata Ibrahim Adham. Jadi begitulah, dunia ni rosak gara-gara pegangan agama yang tidak ada. Jadi kita tahulah sekarang, untuk nak kesejahteraan di dunia ini, agama kena kuat. Amalan agama kena kuat. Barulah dunia kita ini akan sejahtera, selamat, berjalan dengan baik. Jadi ini, beruntunglah orang yang memilih Allah sebagai Tuhan. Beruntunglah ataupun berjayalah orang yang memilih Allah sebagai Tuhannya. Maksudnya orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah orang yang paling beruntung. Dan rela meninggalkan dunia kerana mengutamakan Allah tadi, Allahu Akbar, Allah yang lebih diagungkan, yang dibesarkan berbanding dengan dunia. Orang-orang ini
sehingga sanggup meninggalkan dunia, maknanya sanggup mengenapikan nikmat dunia. Nikmat dunia tak dapat pun tak apa, asalkan hubungannya baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, demi mengharapkan dari Tuhannya, jadi demi mengharapkan sesuatu kebaikan, maslahat, keuntungan daripada Tuhannya. Jadi orang-orang inilah orang yang paling beruntung, kata Ibrahim Adham dalam syairnya tadi. Jadi begitulah di antara kata-kata hikmah, nasihat, teguran. Dia bercakap dengan khalifah. Jadi dia memberikan pengajaran lah kepada khalifah. Khalifah ini orang nomor satu dalam kerajaan. Maknanya dia ada kuasa, dia ada ada kekayaan, ada kemampuan. Jadi untuk Khalifah Ar-Rasyid ini, Ibrahim Adham memberikan nasihat. Itu semuanya nikmat dunia. Jadi kita kena beringat, yang beruntung itu bukan bila dapat menjadi khalifah, yang beruntung itu bukan bila kaya, seperti mana Khalifah Ar-Rasyid yang kaya dan juga menjadi khalifah, menjadi pemimpin tertinggi. Tapi yang beruntung itu ialah orang yang memilih Tuhannya, memilih Allah sebagai Tuhannya, maknanya mengutamakan ibadah, mengutamakan ketaatan kepada Allah. Jadi begitulah nasihat Ibrahim Adham kepada pemimpin. Kalau kita nak betul-betul cemerlang, pemimpinnya kena begitu. Demikianlah di antara banyak contoh para salafus salih. Salafus salih seperti mana yang selalu sudah sebut, mana orang-orang salih generasi awal. Inilah di antara contoh bagaimana kesolehan mereka. Mereka sangat yakin kepada Allah dan mereka bergantung, yakni bertawakal. Mereka tidak bergantung ataupun tidak bertawakal melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrahim Adham dia bermunajat kepada Allah. Solat dengan solat tadi tu. Setiap satu batu dua rakaat solat. Munajat pada Allah. Pergantungannya kepada Allah, permohonannya kepada Allah. Untuk supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini di sepanjang musafir perjalanan di tengah padang pasir yang kering kontang, yang panas, tak ada tempat berlindung, tak ada air. Jadi dia mohon bergantung, mohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan sampai ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Jadi inilah yang dikatakan tauhid uluhiyah. Jadi begitulah. Berpeganglah kepada tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah. Berpeganglah kepada tadi Allah. Maknanya kita kena berpegang kepada Al-Quran dan hadis, kepada syariat Allah. Yakinlah bahawa segala kebaikan akan tetap datang. Kalau kita betul-betul berpegang taat kepada Allah, yakinlah segala kebaikan akan datang kepada kita. Sama ada keselamatan, kemudahan, kesenangan, kesejahteraan, kebahagiaan akan datang kepada kita. Syaratnya kita pegang tali Allah. Maknanya kita amalkan apa yang yang diperintahkan oleh Allah. Sama ada perintah-perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Seperti mana dengan kata lain, seperti mana Nabi SAW ikut sunnahnya. Jadi ini insyaAllah kalau dapat dilakukan, kebaikan akan datang kepada kita, seperti mana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran banyak
ya, diulang-ulang berkali-kali oleh Allah ya, tentang janji-janji Allah kepada kita kalau kita taat kepada Allah ya, kalau kita yakin kepada Allah ya. Dan di waktu yang sama, ingatlah bahawa syaitan akan tetap membisikkan untuk meragukan keyakinan manusia tentang janji-janji Allah ya, walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, berpegang kepada tali Allah ya, namun kita masih akan berhadapan dengan gangguan ataupun was-was daripada syaitan ya, memang itu kerja dia, makhluk yang dicipta oleh Allah untuk mengganggu ya. Kenapa Allah mencipta syaitan? Kenapa Allah cipta syaitan supaya mengganggu manusia? Sudah tentulah ada sebabnya, mengandungi hikmah tertentu. Jadi jangan pula nanti kita mempersoalkan. Kalau tidak ada iblis dan syaitan kan bagus, senang kita nak buat ibadat. Bukan begitu. Ada sebab, ada hikmah. Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha mentadbir. Dia tahu. Tidak ada makhluknya yang sia-sia, semuanya ada gunanya untuk kita, termasuklah syaitan yang walaupun kerjanya mengganggu kita, tapi ada kebaikannya untuk kita. Jadi kita yakin begitu. Kita nak mengetahui tentang diri kita, nak menaikkan derajat kita, semuanya ialah dengan ujian, dan salah satu ujian ialah iblis dan syaitan. Jadi itu di antaranya lah. Jadi walaupun kita sudah berpegang kuat dengan tali Allah, dengan Al-Quran dan hadis, namun kita tetap akan diganggu oleh syaitan. Untuk diragukan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kita waktu nak nazak pun masih diganggu. Supaya manusia itu yakin dan bergantung kepada selain daripada Allah. Itu tujuan syaitan. Mengganggu, mewaswaskan manusia itu agar dia ragu kepada janji Allah. Sebaliknya, dia yakin dengan janji-janji makhluk. Dan ini banyak berlakulah. Tidak yakin dengan hukum-hukum Allah. Sebaliknya, lebih yakin dengan hukum manusia. Jadi kena perbetulkanlah. Sehubungan dengan ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjelaskan dalam syairnya. Sekarang ni kata-kata syair oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. أَتَطْلُبُ رِزْقَ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ وَتُصْبِحُ مِنْ خَوْفِ الْعَوَاقِبِ آمِنًا وَتَرْضَى بِصَرَّافٍ وَإِنْ كَانَ مُشْرِكًا ضَمِينًا وَلَا تَرْضَى بِرَبِّكَ ضَامِنًا كَأَنَّكَ لَمْ تَقْرَأْ بِمَا فِي كِتَابِهِ فَأَصْبَحْتَ مَنْفُولَ الْيَقِينِ مُبَيِّنًا. Maksudnya, apakah kamu meminta rezeki? Apakah kamu meminta rezeki kepada manusia? Ini untuk menjelaskan soal gangguan daripada syaitan tadi tu, untuk diragukan tentang janji-janji Allah, lebih yakin kepada janji manusia berbanding dengan janji Allah. Ini Sayyidina Ali menerangkan. Apakah kamu meminta rezeki kepada manusia? Apakah manusia yang memberi rezeki kita ni? Dan merasa aman menanggung akibatnya yang berbahaya di akhirat. Dan merasa tidak bersalah. Merasa tak ada apa-apa. Merasa tidak berdosa. Meminta rezeki kepada manusia. Sepatutnya rezeki itu adalah kurniaan Allah.
kita minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini minta rezeki kepada manusia. Kemudian tak rasa bersalah, tak rasa berdosa, dan tidak rasa berbahaya untuk masa depan di akhirat. Ini kata-kata Sayyidina Ali. Dan apakah kamu merasa lega terhadap jaminan manusia? Apakah merasa yakin, merasa puas, merasa lega, apa yang dijanjikan oleh manusia itu akan dapat, akan diperolehi, akan berjaya? Jadi ini, meskipun ia musyrik, meskipun yang kita percayai tadi seorang musyrikin, orang kafir, dan tidak ikhlas menerima jaminan daripada Allah, apakah kepada orang ini kita yakin mereka itu dapat membantu kita, dapat memberi rezeki kepada kita? Seakan-akan engkau belum pernah membaca Al-Quran, sehingga keyakinan kamu tidak sebagaimana mestinya. Jadi orang yang berkeadaan seperti mana yang disebutkan tadi, seakan-akan dia ini tak faham agama, tak pernah baca Quran. Maknanya tak faham Al-Quran lah. Sebab dalam Al-Quran kan sudah diterangkan sejelas-jelasnya tentang rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa minta kepada manusia? Minta pula kepada orang musyrikin pula. Kepada orang Islam pun tak boleh, apatah lagi kepada orang musyrikin, lagi tak boleh. Lebih yakin kepada manusia, lebih yakin kepada orang musyrikin berbanding dengan Al-Quran, kata-kata ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang dipersoalkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lepas itu kita berbetulkan keyakinan kita tentang rezeki itu adalah anugerah Allah. Allah akan berikan semua. Allah sudah akan berikan secukupnya, dan secukupnya dan tidak kurang pada masanya. Kalau memang itulah masanya, tidak akan berubah. Itulah masa pemberiannya, dan kalau itulah kadarnya akan diberikan, itulah kadarnya. Perkara ini semuanya telah pun termaktub di Lauh Mahfuz. Allah nak bagi apa, bila Allah nak bagi, berapa banyak Allah nak bagi, ini semuanya ketentuan Allah dan telah pun termaktub, tercatat di dalam Lauh Mahfuz. Jadi begitulah. Burung ada rezeki dia sendiri, anak yang baru lahir ada rezekinya sendiri, orang sakit ada rezekinya sendiri. Jangan kita rasa bila sudah terlentang kena stroke, kena angin ahmar, tidak boleh bergerak lagi. Jangan kita ingat rezekinya tidak ada. Rezekinya ada. Allah akan hantarkan makhluk untuk menyampaikan rezeki kepadanya. Ada saja nanti Allah akan gerakkan hati orang-orang tertentu untuk memberi bantuan makan dan sebagainya yang diperlukan oleh orang yang sedang terlantar. Jangan kita rasa ini kerja Allah. Yang penting kita laksanakan apa yang Allah perintah. Anak yang baru lahir ada rezekinya untuk dia, walaupun anak itu dibuang, akan ada orang yang selamatkan, akan ada orang yang memberi makan. Allah akan gerakkan. Jadi begitulah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang rezeki. Jangan sampai salah. Kita kena yakin, jangan sampai ragu. Keadaan tersebut membahayakan akidah. Soal rezeki ini bahaya sebenarnya.
Dari sudut akidah bahaya. Jangan sampai salah ini. Ini perkara, bila sebut akidah, ini perkara asas. Jangan sampai kita ragu tentang akidah, tentang rezeki. Kan tersebut berbahaya, membahayakan akidah dan terdedah kepada mati dalam su'ul khatibah. Jadi ini, andai kata perkara ini berlaku, maknanya dia akan mendatangkan ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila ragu, tiba-tiba ajal pun sampai, bermakna dia mati dalam su'ul khatimah. Jadi begitulah pentingnya akidah. Jadi akidah itu bukan saja dalam soal kepercayaan kita kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, itu satu bab. Ini satu bab lagi. Ini termasuk dalam kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam soal rezeki. Maknanya kena betul. Inilah yang sepatutnya kita semuanya jelas dan berhati-hati. Wattaqullah. Sehubungan dengan ini, firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 11, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah Allah. Maknanya jangan sampai silap. Kalau silap, cepat-cepat taubat, betulkan. Semata-mata takutkan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan ke atas Allah lah, kepada Allah lah, maka hendaklah orang-orang yang beriman itu berserah diri. Sepatutnya kita sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman, mengaku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang jazam 100%, sepatutnya pergantungan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Dalam soal rezeki khususnya. Jadi itu ada orang yang dia takut. Ragu, dia takut dibuang kerja, susah, tak makan. Macam-macam lah. Kerana nak memperjuangkan hak, takut dibuang kerja, takut nanti pendapatan tak ada, menjadi susah dan sebagainya. Ini di antara contoh bagaimana tidak adanya keyakinan tentang rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakal ataupun pergantungan orang-orang beriman. Kalau betul-betul beriman, pergantungan kepada Allah. Jadi tidak takut. Tidak takut dengan gangguan-gangguan, bisikan-bisikan, menakut-nakutkan. Nanti susah kalau dibuang kerja. Nanti susah kalau itu dan ini. Pemberian rezeki kepada manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia dilahirkan lagi. Manusia belum lahir, belum dicipta. Allah sudah sediakan, Allah sudah tentukan rezekinya. Jadi itu. Dan Allah tidak akan mengubah keputusannya. Maknanya apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah kadarkan, dan apa yang telah pun tercatat di Lauh Mahfuz, itu tetap, tidak akan berubah. Itu keputusan Allah tetap. Allah tidak akan berubah keputusannya. Jadi begitu. Sebab itu kita jangan berdoa seperti mana yang biasa doa ketika 10 Sya'ban tu kan. Ya Allah, andainya kau tulis di Lauh Mahfuz perkara buruk, padamkan, tukar yang baik. Doa itu tidak kena. Bukan begitu cara berdoa. Kita memang minta yang baik, jauhkan daripada musibah. Tapi bukan minta supaya dipadam.
Adam itu, dua-dua makhluk itu, itu keputusan Allah. Itu ilmu Allah. Apa yang berlaku kepada manusia semuanya telah pun diketahui oleh Allah sebelum kejadian kita. Allah dah tahu, dah tertulis pun. Jadi begitu. Tapi jangan sampai salah pula kepada pahaman Qadariyah pula. Ini pun satu hal juga. Di sana ada satu pahaman namanya pahaman Qadariyah, pahaman Jabariyah. Ini semuanya di antara pahaman yang menyimpang. Pahaman kita ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita akan bahas waktu lain lah tentang itu. Jadi ini benda tu sikit saja, tapi jangan sampai silap. Orang yang mengharapkan Allah mengubah ketentuannya berarti ia mengetuk pintu kufur. Ini nasihat ataupun teguran Imam Al-Ghazali. Mengharapkan supaya Allah ubah keputusannya, Allah ubah takdir kita, berarti ia mengetuk pintu kufur. Maknanya jahil dan boleh membawa kepada kufur. Maknanya tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak dan sebagainya. Jadi ini rezeki. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehubungan dengan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maktubun ala dhahril huti wath-thawri rizqa fulanin fala yazdadul harisu illa jahda." Maksudnya, telah ditulis di belakang ikan di laut dan di belakang lembu haiwan di hutan tentang rezeki seseorang. Bagi yang ragu, tidak akan bertambah kecuali kepayahan. Ini hadis. Saya tidak pasti darjat hadis ini. Tapi ini tercatat di dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Maktubun ala dhahril khuti, telah tertulis di belakang ikan di laut. Wasauri, di belakang haiwan yang masih dalam hutan lagi. Rizqa fulanin, tentang rezeki seseorang. Mana dah ditentukan. Makanan yang Allah nak rezekikan kepada kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanan ini, makanan ini, makanan ini hak kita. Macam mana pun akan datang kepada kita. Bagaimana-bagaimana itu kerja Allah. Kita tidak tahu. Adalah lantaran-lantarannya Allah nak sampaikan benda itu kepada kita. Sekarang ikannya masih di laut, takkan lautkan mana kita pun tak tahu. Tapi akan sampai ikan tadi itu entah kat mana sekarang, akan sampai kepada kita melalui lantaran-lantaran, melalui orang-orang tertentu yang telah pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nelayan itu, nelayan ini, batu oleh peniaga itu, peniaga ini, kita pun pergi pasar beli, akhirnya menjadi milik kita. Memang sudah tertulis. Jadi begitu. Maknanya kalau memang itu hak kita, memang akan sampai kepada kita. Walaupun ada halangan-halangan, ada orang yang menghalang supaya hak itu jangan sampai kepada kita, tak boleh. Batu orang yang hasad, orang yang tidak jujur untuk menghalang rezeki kita, tak boleh. Tak akan dapat, tak akan berjaya. Sebab benda itu memang hak kita dan akan sampai kepada kita. Jadi itu tentang rezeki. Jadi tak perlulah kita masih ragu. Sama ada rezeki kita ke, rezeki haiwan ke, ataupun rezeki sesiapa, semuanya itu telah pun diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah alam, insyaallah kita semua akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kifaran dan surah Al-Asr.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.